pagi siang ini dan sana dan sahabat Liang Batu Sangka official masuk satu unit PO Palala. Ada Jalapati ya 07 Bang Togar di balik kemudi. E07 Jalapati. Infonya dapat unit baru dan kita tunggukan saja entah dapat Adi Putro apa Laksana Ma Epi. Informasi dari agen tadi ada satu orang penumpangnya yang naik di simpang Muara Kelaban. Info yang kita dapatkan akhir bulan ini Palala akan segera rilis, bisa jadi akhir bulan ataupun awal bulan baru nanti. 4 unit yang dipersiapkan PO Palala untuk tambahan armada lebarannya. Jadi nanti ketika lebaran ada sudah 14 unit PO Palala dan bisa berangkat 3-4 bus per harinya. Dan kemarin saja tanggal 19 Februari Palala berangkatkan 3 unit armadanya menuju Jakarta dan Karawang. Oke, penumpangnya sudah naik, bersiap berangkat. E07 ada Bang Tagor di balik kemudi.
jalan apa sih? Jalan Pencari Pitik. Semoga selamat sampai ke tujuan. Masuk satu unit MBM. Always be happy. Ada Bang Edo di balik kemudi. Bersiap berangkat MBM 743. Always be happy. Ini sudah lumayan banyak nih julukannya. Awalnya dulu pernah jadi duta budaya Mawandi dan juga pernah berganti sadulur. Lama di sadulur, begitu Pak Henry dapat unit baru, ganti julukan lagi jadi Joker. Setelah Joker, karena Bang Zainal pindah ke Bus Jawa, sempat jadi Selembur. Dan sekarang Always be happy. Bang Edo di balik kemudi. Demikian video kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.